Ya. Kita dapat kerjaan nggak dari kota sang mantan Karanganyar. Jadi gini, ada konsumen saya, dia tuh ngirim tabung agak panjang dan laras. Minta tabung itu dipotong jadi dua, kemudian dari situ dia minta dibuatkan jadi senapan. Dari tabung dan laras jadi senapan. Jadi tabungnya seperti ini. Ini sebenarnya stainless ya, stainless seperti titanium ini. Jadi waktu diukur dia ini punya ketebalan sekitar 2 mili pas. Tabung ini ketebalan 2 mili pas. Ini stainless bukan, tapi lebih mirip kayak monel kalau saya bilang ini. Itu kalau monel memang ukurannya segitu, dia ukur buat tabung PCP itu dia buat. Tapi masalahnya waktu saya mau kerjakan, saya sih sempat ngomong kasih emasnya yang punya tabung ini kalau dibuatkan drat, ini pasti akan tipis gitu. Jadi kita buatkan model sistem pen. Model sistem pen itu udah ACC ya sama yang punya ya. Kemudian dia minta request ke saya bentuk chambernya seperti ini. Saya sebenarnya nggak bisa buat bikin chamber seperti itu 100% mirip tuh nggak bisa. Tapi kalau cuma mirip-mirip aja bisa. Gitu, jadi yang kita kerjakan ya ini dia, ini chambernya nih. Ini kita beli chamber mentahan, kemudian kita sobek di sini, seret bagi lekukan belakang. Dia minta di sini buat masukin mimisnya, apa ya kalau bahasa kita nyebutnya periuknya ya, buat masukin mimis. Kemudian untuk sodokan mimisnya dia model seperti ini. Ya. Ya, paling nggak mendekati lah bentuk modelnya. Kemudian ini ya tadi bilang ya, saya bilang ya, sistem pen ini saya kasih 4 baut di masing-masing 1 2 3 4. Kemudian ini 1 2 3 4. Sistem quick fill ya. Tetap ganteng. Oke, rapi ganteng. Ini sudah ada anginnya. Oke. Tembak. Siap. Ya, siap. Kalau dari hasil akhir, saya sih nggak sanksi. Saya sih yakin ini insya Allah puas ya si pemiliknya. Maka kalau untuk akurasi ini berhubung laras ini punya dia, saya nggak bisa menjamin untuk akurasinya. Ini saya kembalikan ke dia apa adanya, karena tugas saya di sini cuma membangun unit dari tabung, valve, hammer, trigger, chamber, dan bantu bubut larasnya. Jadi seperti tugasnya. Jadi kalau bisa dilihat, ya, okay lah. Ini buat orang super sabar, ini luar biasa sabar orang ini. Sampai barang ini kelar, karena sempat ada kendala trigger yang kita pesan ini ternyata nggak bekerja dengan baik. Saya sudah konfirmasi ke yang punya, saya minta waktu lagi buat beli trigger baru. Ini triggernya sekarang udah oke. Berhubung ini udah sore, kita sudahi dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa.